Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia episode 30 yang tayang hari ini 5 April 2022. Langsung saja ya guys, kita lihat cuplikannya. Lagi-lagi kali ini Rindi yang menyerupai Sasa benar-benar membuat semua orang khawatir. Kali ini ternyata Rindi melakukan sesuatu terhadap Sasa yang asli. Hingga pada akhirnya kali ini semua panik dengan Sasa yang benar-benar hilang bersama dengan Rindi. Seketika itu Aurel, Reno dan juga yang lainnya mencoba mencari keberadaan Sasa. Dan akhirnya kali ini menemukan Sasa di sebuah hutan. Namun nampaknya itu bukan Sasa melainkan Rindi. Dan Sasa pun akhirnya sudah disingkirkan oleh Rindi. Namun semua orang tak menyadari bahwa yang di hadapannya Sasa yang asli, melainkan Rindi yang menyerupai Sasa, termasuk sang ibunda Yeibita Loka. Kali ini benar-benar Rindi sudah ada di tengah-tengah keluarga Aurel kembali. Nampaknya kali ini benar-benar Rindi yang menyerupai Sasa benar-benar akan berbuat yang lebih nekat kembali setelah sebelumnya aksinya diketahui oleh Aurel dan juga Ibu Larasati. Namun nampaknya kali ini akan ada rencana-rencana lagi yang akan dilakukan Rindi terhadap keluarga Aurel. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi ya guys setelah Rindi kembali masuk ke keluarga Aurel lagi? Apakah itu tandanya kali ini benar-benar keluarganya terancam dari Rindi yang menyerupai Sasa itu? Namun semoga saja ya guys, kali ini keberadaan Rindi di rumah Aurel kembali akan segera diketahui agar Aurel dan juga Ibu Larasati dalam keadaan baik-baik saja, dan kitab cakra yang ada di tangan Ibu Larasati akan baik-baik saja dan tidak diambil kembali oleh Rindi yang menyerupai Sasa. Dan kira-kira di manakah Sasa yang sebenarnya ya guys setelah pertemuan dengan Rindi yang menyerupai Sasa? Apakah kali ini Sasa yang asli akan baik-baik saja atau sebaliknya? Makin penasaran, saksikan terus Asmara Dua Dunia setiap hari ya guys, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.